tadi 10 hari bulan 9 jam lebih kurang 10.15 malam berlaku satu kejadian jambatan runtuh, satu jambatan daripada Pekan Serdang menghala ke Taman Serdang, yang mana runtuhan ini berlaku dan sebuah motosikal yang tidak mengetahui bahawa runtuhan ini berlaku telah terjatuh ke dalam runtuhan ini, dan kita percaya kedua-dua mangsa dia jatuh selepas runtuhan itu berlaku, dan jabatan bomba dan penyelamat telah pun mengadakan operasi mencari dan menyelamat lebih kurang pukul 10.45 malam selepas kejadian itu, dan operasi menyelamat telah ditamatkan jam 1 pagi, yang mana mangsa, kedua-dua mangsa telah pun dijumpai, yang pertama pada pukul 12.15 malam dan yang kedua pada pukul 12.30 malam tadi. Saya juga telah meminta jurutera daerah, jurutera JPS tadi untuk memastikan, meningkatkan kerja-kerja pemantauan. Sebelum ni pemantauan titik, jambatan, anak sungai semua ni dilakukan secara berjadual. Namun saya minta untuk ditingkatkan lagi kerana kejadian di tempat ini, dia tidak ada tanda-tanda awal. Tak macam beberapa lokasi lain yang saya turun dengan jurutera daerah sebelum ini.